guys, ternyata wawancara saya dengan Davis, dengan Bang Andre Yahyani. Duka kembali menyelimuti industri musik tanah air. Pedangdut senior Neneng Anjarwati dikabarkan meninggal dunia, Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021, dini hari tadi. Dikutip Warta Kota, kabar duka ini diterima melalui pesan singkat di kalangan wartawan. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat artis senior Neneng Anjarwati, tulis informasi tersebut. Disebutkan Neneng Anjarwati mengembuskan napas terakhirnya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mohon doa saudaraku semua, semoga almarhumah pergi dalam keadaan husnul khotimah di hadapan pangkuan Sang Khalik. Amin. Neneng Anjarwati dikenal setelah merilis lagu berjudul Teras Biru, 1990. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab meninggalnya Neneng Anjarwati. Ratu Dangdut Elvi Sukaesih ikut menuliskan rasa duka di akun media sosialnya setelah kehilangan Neneng Anjarwati. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya pedangdut tanah air Neneng Anjarwati @nenenganjarwati13_real. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, dan dilapangkan kuburnya. Amin ya robbal alamin. Tulis Elvi Sukaesih melalui akun Instagram pribadinya @elvi_sukaesih.